warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota dan para pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Corona. Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Triasa Primita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Kamis 25 Februari 2021. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap 650 tenaga pendidik dan pendidikan yang berlangsung di SMAN 70 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Presiden Jokowi berharap dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19 ini dapat mempercepat proses belajar mengajar secara tatap muka. Masih berhubungan dengan vaksinasi COVID-19 yang kali ini dilaksanakan di Pasar Tanah Abang. Tercatat lebih dari 21 pedagang mengikuti program vaksinasi COVID-19 ini. Berita selanjutnya, dua pasukan elit TNI Angkatan Udara berhasil menggagalkan upaya bunuh diri yang dilakukan oleh pasien COVID-19 dengan terjun dari lantai 20 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari informasi yang diperoleh, pasien tersebut nekat mencoba mengakhiri hidupnya lantaran frustasi telah lama tidak bertemu dengan keluarganya. Warga di Bojong, Purwakarta mengalami keracunan massal setelah mereka memakan hidangan yang disajikan pada acara khitanan salah satu warga. Puluhan warga tersebut mengalami mual-mual, muntah, dan bahkan terus-menerus buang air besar. Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini. Tentunya masih banyak informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi lainnya, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 25 Februari 2021. Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.